Baik anak-anak, semuanya sudah boleh pulang karena pelajaran telah selesai. Oke? Hah? Mana semuanya kawan-kawan? Kok sepi ya di kelas? Biasanya di kelas kan barbar. Mana ya semua kawan-kawan? Elis, kamu kenapa masih dalam kelas? Sebentar lagi gerbang mau ditutup. Sudah dari tadi kelas sudah mau pulang. Saya ketiduran, Pak. Ya sudah, sana kamu pulang. Oke, Pak. Harus cepat nih, kalau nggak bisa-bisa kena marah mama nih. Lama banget pulang. Akhirnya sampai rumah juga. Tapi kok perasaan kayak sepi ya? Mana semua orang ya? Mama. Mana ya mama? Kok aku cariin ke semua tempat gak ada ya? Apa jangan-jangan mama pergi? Yeay, mama pergi. Aku senang di rumah sendiri. Yeay. Yeay, aku tenang di rumah. Dadah, Ma. Dadah, Pak. Dadah, Dek. Moga-moga sampai tujuan dengan selamat. Mama, papa, adik udah pergi. Jadi aku tinggal sendiri di rumah sama supir, sama pembantu, ya gak seru dong. Enaknya kemana ya seru-seru malam-malam gini? Kalau ke rumah Salsa sih, rumahnya kan sering terkunci. Bisa-bisa nanti aku terkunci di depan rumahnya sendiri. Kalau di rumah Maki kan rumahnya depan paret, bau. Kalau di rumah Elis, di rumah Elis gimana ya? Seru nggak ya? Aku pikir-pikir dulu. Tapi kan di rumah Elis ada mama sama bapaknya. Garang lagi. Tapi ya udahlah. Mendingan aku ke rumah Elis aja. Akhirnya sudah hampir sampai. Semoga-moga Elis ada di rumah. Semoga-moga lah itu, supaya aku bisa nginap di rumah dia.
gak ada jawaban ya? Apa ya jangan-jangan Elis gak di rumah? Yaudahlah, mendingan aku pulang aja. Kayaknya Elis gak ada di rumah. Mau bagaimana lagi, harus pulang walaupun udah lelah. Aduh. Ya ampun, pakai jatuh lagi. Tadi kayaknya ada yang manggil-manggil aku lah. Yang ngetok-ngetok jendela. Tapi siapa ya? Cobalah aku lihat ke depan. Siapa tahu orang penting. Tapi gak mungkin juga malam-malam kayak gini ada orang penting. Loh, kok gak ada orang ya? Apa jangan-jangan aku ditipu? Ya udahlah, mendingan aku masuk aja. Walaupun masih ngantuk banget nih. Udah sampai jatuh dari tempat tidur.